Tuhan Bapa yang dikasih dalam kehadiran surga, pimpin kami pada saat kami akan perjalanan menuju ke Miller House dan Farm yang ada di Upper New York. Kiranya Tuhan menyertai kami, dapat terhindar dari mara bahaya, dan kiranya kami dapat juga memuliakan, membesarkan nama Tuhan dan mengingat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali di tempat yang kami akan. Kiranya malaikat surga menyertai kami, berikan keselamatan adalah doa dan permohonan hamba Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Good morning. Also, times are here, filling men's hearts with fear. Freedom we all hold dear, now is at stake. Now is at stake. Humbling your heart to God, save from the chastening rod. Seek the way pilgrims trod. Christians await. Christians await. Jesus is calling, calling soon, morning or night or noon. Many will meet in heaven, trumpets will sound, trumpets will sound. All of the dead shall rise, righteous meet, righteous meet in the skies. Karena mereka sudah biarkan rumah mereka
biarkan bisnis mereka, dan mereka telah datang di tempat ini, dan khususnya setelah beberapa hari mereka berkumpul di batu yang ada di sebelah kanan saya di situ, karena mereka yakin dan percaya saat itu bahwa Yesus akan datang di saat yang sudah ditetapkan. Pengharapan yang begitu besar, pengharapan yang begitu besar. Mereka tidak peduli mereka sudah dicerca, mungkin ada tetangga-tetangga di sekitar atau di tempat di mana mereka datang sebelum kesini yang sudah menghina mereka. Mereka tidak peduli karena mereka memiliki pengharapannya apa? Besar. Tetapi setelah Yesus tidak datang di saat yang sudah ditentukan, maka kekecewaan besar itu datang kepada mereka. Pengharapan dan kekecewaan. 169 tahun yang lalu. Pengharapan begitu besar dan kekecewaan juga itu begitu begitu besar. 169 tahun kemudian, September 28, 2013. Mana yang lebih besar? Kekecewaan atau pengharapan? Kekecewaan dengan kehidupan sehari-hari. Mana yang lebih besar? Mana timbangan yang lebih besar dalam kehidupan kerohanian kita saat ini? Kekecewaan-kekecewaan dalam kehidupan sehari-hari atau tetap adanya pengharapan besar kedatangan Yesus? Karena gereja somehow, kerohanian dalam gereja itu sudah menjadi seperti roller coaster. Kalau Anda pergi ke Six Flags atau di mana saja ada itu roller coaster kan? Apa itu roller coaster? Anak-anak kecil tahu ya? Wah, naiknya setengah mati. Kamu nonton bikin kita suspense, menanti. Menantikan kita sampai di atas kan? Lalu sesudah sampai di atas, apa yang terjadi? Blok! Wah, perasaan jantung saya kalau di roller coaster sampai sekarang, terakhir saya gak tahu kapan saya terakhir naik roller coaster. Artinya, saya punya jantung dan perasaan hati itu naik turun sehubungan dengan apa? Naik turunnya itu roller coaster. Roller coaster. Jesus is not coming back for a church on a spiritual roller coaster. Yesus tidak datang pada saat kita ini awal kematian itu on. Yesus tidak bisa datang. Kenapa? Karena Yesus tidak datang untuk menikah dengan pengantin wanita yang kasih atau cintanya itu on and off. Maukah Anda menikah dengan pasangan Anda yang katakan, ya saya hari ini mencintai engkau, tapi besok mungkin enggak, mungkin orang lain dulu. Yesus menginginkan kita itu punya konsistensi. Henok dikatakan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk beberapa tahun. Dia tidak berjalan bersama-sama Tuhan pada saat ceramah-ceramah diberikan oleh nenek moyangnya. Tidak. Dia tidak berjalan bersama Tuhan hanya pada saat hari perhentian di hari ketujuh. Tidak. Dikatakan dia berjalan hari demi hari bersama dengan apa? Dengan Tuhan. Year after year, day after day, after day. Ini bukan roller coaster. Gereja itu bagaikan wanita. Dan Yesus atau Tuhan sebagai pengantin calon pengantin pria, artinya apa? Mengadakan date dulu dengan apa? Ya, sebagai wanita. Artinya Yesus sebagai, kalau kita lihat sejarah Israel itu bagaikan calon pengantin pria, pengantin wanita yang sombong menikah tapi masih punya apa? Dating other, other nation, ya, masih apa? Memiliki pacar-pacar di luar. Jadi kalau orang pacaran bagaimana? Ada, saya mendengar orang bilang kalau Anda masih pacaran, seminar untuk anak muda, kalau kita masih pacaran, buka katanya apa? Mata lebar-lebar, iya itu siapa? Ini boleh. Kaos atau kawin baru apa? Tutu satu, tutu semua. Jadi kalau masih pacaran, silakan apa? Buka. Yesus datang kepada umatnya,
kepada gerejanya, bukan untuk pacaran. Yesus datang untuk gerejanya untuk menikah. Yesus datang pada gerejanya untuk menikah. Pada saat umat-umat Tuhan berhenti buka-buka mata lihat kiri kanan, flirting, left and right, pada saat wanita gereja siap untuk menikah saat Tuhan Yesus. Di saat itulah Yesus get out of our sin in our life so we could be ready for Jesus. Seakan-akan kedatangan Yesus itu adalah satu reward, satu hadiah bagi kita punya usaha untuk apa? Melepaskan diri kita dari apa? Dari dosa. Sebenarnya bagus sekali teologi ini. Bahwa kita harus bebaskan diri kita dari dosa sebelum Yesus datang. Betul, Yesus mau menerima kita yang sudah apa ya, berhasil mengalahkan, tidak lagi memiliki noda, itu kita sudah dengar ayatnya. Tetapi motivasi utama kenapa sampai Yesus datang setelah kita membersihkan diri kita dari dosa, itulah motivasi orang-orang. Jesus is coming back for a people who love him. Because he first loved. Kalau hari ini kita meminta agar Roh Kudus dapat mengikis dosa-dosa kita, itu bukan supaya kita layak masuk dalam surga, tapi kita memiliki satu keyakinan bahwa dosa-dosa kita itu mendukakan hati Tuhan. Mendukakan hati. Salah satu senjata setan yang menyebabkan orang kecewa, seperti yang terjadi 169 years ago, salah satu yang terjadi adalah time setting. William Miller katakan Yesus akan datang Oktober berapa? 14 tahun? 1844. Di set, orang menantikan. Oh, Yesus akan datang. Berkumpullah mereka di sini. Sesudah itu apa yang terjadi? Sesudah nubuatan itu gagal, maka orang apa? Menjadi kecewa. Termasuk bidang Miller. Waktu James White, Joseph Bate, dan semua panggil Advent lainnya mengunjungi bidang Miller, dia katakan, kalian teruslah. Miller hanya mengerti, saya tidak tahu kapan lagi Yesus datang, tapi saya yakin dia akan datang. Tapi terus terang Miller juga adalah sesuatu hal yang di-endorse, disetujui oleh setan. Kenapa di-endorse oleh setan? Karena itu adalah satu sarana setan untuk membuat kita itu give up, menyerah sebelum kedatangan sesungguhnya itu terjadi. As a Seventh-day Adventist, we must believe Jesus is returning without setting dates. Tentu saja, ada orang yang karena sudah kecewa, mereka tidak mau lagi berkhotbah tentang apa? Tidak mau lagi berkhotbah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Khotbahnya tentang practical living, how to survive in this of economic troubles, how to live well with your boss or managers. Of course, we must be practical. Of course, we must be practical, but Tuhan juga sudah memanggil kita 150 tahun yang lalu pada saat gereja itu terbentuk for a specific reason. Gunakan agar supaya kita itu kecewa, tidak mau lagi dengar, dan lain sebagainya. Kalau kita menentukan waktu kedatangan Yesus, seperti William Miller dan lain-lainnya, maka ada dua bahaya. Ada dua bahaya dengan time set. Ada yang katakan, oh Yesus akan datang 5 tahun lagi. Yesus akan datang 5 tahun lagi. Anda tahu apa bahayanya? Pertama, kita akan menjadi kecewa kalau 5 tahun itu tidak. Tidak jadi. Kita menjadi kecewa. Yang kedua,
Kita pikir kita memiliki waktu untuk apa? Bersiap-siap di tahun yang kelima. We'll be ready on the fifth year. Tahun pertama sampai tahun keempat, aku keluar. Don't get ready, but be ready. Be ready. Selalu siap. Bukan karena dia mau datang, tapi karena kita mencintai dia. Dan kita percaya bahwa dia akan datang segera. Kita akan dapat melihat kedatangannya. Kita akan dapat merasakan kedatangannya. Kita akan mendengarkan waktu dia datang. Kita akan mendengarkan. Dan kita akan menjadi seperti dia pada saat dia datang, karena kita sudah memiliki apa? Kasih yang telah menyatukan dalam Yesaya 25 ayat 9. Dikatakan bagaimana kita membuat keputusan demi masa-masa yang akan datang untuk mengasihi, mencintai dia, dan bersiap bagi kedatangan. Dialah Tuhan kita yang kita sudah nanti-nantikan. Yesaya 25:9 katakan, lihatlah Tuhan kita, kita telah menanti-nantikan dia, and he will come to save us. Saving people who love him. Bersabarlah, ayat sahabat kita katakan apa? Bersabarlah. Karena kalau kita memiliki kesabaran untuk menantikan orang yang kita cintai, maka 7 tahun, 14 tahun, 28 tahun itu tidak terasa. Sama seperti Yakub, oleh karena cintanya kepada siapa? Rahel, 14, 7, 14 tahun itu. Tidak terasa. Saya bersyukur bahwa kita berada di tempat sekitar saat ini. Kita akan keluar bersama-sama sebentar untuk berada di Bandung di saat Bilal Miller dan orang-orang Advent yang mula-mula memandang untuk melihat Yesus. Saya mengajak kita semua untuk melihat, untuk menanti, memberikan satu penghargaan untuk melihat bagaimana kiranya, membayangkan bagaimana nanti Yesus datang, membayangkan bagaimana kita waktu kita berada di awal bertemu dengan saudara, saudari, orang tua, anak yang sudah meninggalkan kita. Bersuka cita bersama-sama dengan kita. Sudah tidak sama-sama kita. Tapi pada saat yang bersama, kita dapat melihat bahwa kita menantikan Tuhan oleh karena kita mengasihi dan mencintai Yesus. Kiranya cinta dan kasih pada Yesus itulah yang lebih membara pada saat kita menantikan kedatangan Yesus. Bahwa kalian adalah Tuhan dan sahabat, dan saya berkata. Hai Jonathan. Selamat sabat Tante Siro. Selamat sabat Jonathan. Selamat sabat. Aneh juga tiba-tiba itu. Memang itu ada makan. Iya kan ada kan. Nggak usah ambil orang itu batu juga.
Masih itu bagus sekali untuk menang. Mana mami? Len, mana mami? Apa? Times are here, filling men's hearts with fear. Freedom we all hold dear, now is at stake. Freedom, now is at stake. Humble your heart to God, save from the chastening rod. Seek the way pilgrims trod, Christians away. Christians away. Jesus is coming, coming soon. Morning or night, morning or noon. Many will meet in their doom. Trumpets will surely sound.